Selamat datang di Rai Channel. Jangan lupa subscribe, like dan komen, berita terkini. Nikita Mirzani anggap laporan Farhad Abbas tak penting. Farhad Abbas resmi melaporkan Nikita Mirzani atas tuduhan pencemaran nama baik ke Polda Metro Jaya, Selasa. Keterangan Farhad Abbas tertuang dalam laporan bernomor LP/272/I/2018/PMJ di Treskrimsus. Mantan suami Nia Daniyati itu menuding Nikita Mirzani telah melakukan pencemaran nama baik melalui media elektronik. "Sudah kami laporkan, Nikita Mirzani, hari ini," kata Farhad Abbas Selasa. Farhad Abbas melaporkan Nikita Mirzani telah melanggar pasal 310 KUHP dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 27 ayat 3, Jo pasal 45 UERI nomor 19 tahun 2016 perubahan atas UERI nomor 11 tahun 2006 tentang ITE. Dengan begitu, Nikita Mirzani terancam hukuman 4 tahun penjara. Ancaman Farhad Abbas itu ditanggapi Nikita Mirzani. Namun, janda dua anak itu mengatakan bahwa dirinya tak mau ambil pusing dengan laporan Farhad Abbas. "Ada pembahasan lebih penting enggak?" "Tidak penting," ujar Nikita Mirzani saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Rabu. Nikita Mirzani pun mengaku tak akan melaporkan balik lawannya tersebut. Sayang, Nikita Mirzani enggan membahas masalahnya dengan Farhad Abbas secara lebih lengkap. "Enggak usah, melaporkan balik. Apa sih?" kata Nikita Mirzani sambil memasuki mobilnya. "Terima kasih,